teman-teman mau main-main, tapi ku belum punya kostum nih. Ku mau ke pusat kota, mau beli kostum Halloween. Teman-teman pasti baru punya baju Halloween yang bagus-bagus. Masa ku pakai yang jelek gini? Ku mau pilih kostum apa ya? Aduh, nyampe sini kok ku jadi bingung sih. Banyak sekali pilihan. Wah, ada sapu ajaib. Wih, keren banget nih sapu ajaibnya. Wow, ini bisa terbang nih. Aduh, aku pengen beli nih, tapi mahal banget. 580 gem. Aduh, nanti gemku habis. Tapi gak apa-apa deh, yang penting aku bisa terbang. Kayaknya keren banget nih. Aku beli aja deh. Wah, akhirnya aku punya sapu terbang 2. Wow, keren banget. Nah, sekarang bingung lagi nih. Pilih kostumnya. Kayaknya aku mau pilih kostum. Kostum yang mana ya? Aduh, yang agak serem gitu. Tapi jangan yang warna hijau. Aduh, itu serem banget ya. Yang serem tapi agak cantik gitu. Kayaknya yang vampir aja deh. Aku mau beli paket vampir yang premium 180 gram. Wah, dapat sarung tangan, sepatu, rok, sayap. Wah, sayapnya dapat 2 nih. Topi, terus celana, wajah. Wah, riasan wajahnya keren juga. Bajunya warnanya merah. Wah, ada tasnya juga nih. Oke lah, wah, ada balonnya juga nih. Ya udah deh, aku mau pakai paket vampir aja. Aku mau langsung coba. Widih, serem juga ya. Tapi ya lumayan lah, gak begitu serem. Ada cantik-cantiknya gitu. Tapi ada yang kurang nih. Kayaknya rambutnya gak gini deh. Ya udah deh, aku mau ke salon dulu. Aku mau ganti model rambut yang sama tuh seperti di model vampir itu. Nah, ini dia. Hai Bang Robot, aku mau coba dong ganti model rambut yang seperti model vampir itu. Nah, yang ini nih bener nih. Nah, aku udah beli nih 800 koin. Oke, sekarang saatnya ku mau ke pet shop dulu nih. Ku mau beli pet Halloween. Kayaknya kurang lengkap deh kalau nggak pakai pet Halloween yang spesial ini. Oke, semoga ku dapetin pet yang belum pernah ku punya. Ku sudah punya owl, sudah punya kuda hantu, sudah punya apa lagi ya? Mana ya? Oke lah, kayaknya baru 2 deh. Tapi ku harus jual 1 dulu nih, karena kandangku udah penuh. Ya udah deh, ku mau beli telur piaraan Halloween 12.000 dan akan langsung ku buka. Kira-kira ku dapat pet apa ya? Oke, ku akan buka dengan 53 gem. Kira-kira dapat apa ya, teman-teman? Wow, dapat kucing hitam khusus pengintai. Inilah pet yang kutunggu-tunggu dari kemarin. Ku pengen punya pet kucing hitam. Yeay, akhirnya ku dapat juga. Dan sekarang saatnya ku mau pulang. Siapa tahu teman-teman udah nunggu di rumah. Nah, sekarang ku udah di rumah nih sama kucing hitamku. Ku kasih nama apa ya si kucing hitamku ini? Halo teman-teman, akhirnya datang juga nih. Oke, ku mau selfie dulu. Ini dia yang ku undang yang datang siapa aja nih. Ku absen dulu ya. Oke, dan ku mau selfie dulu. Dan ku akan tag nih siapa saja yang bisa masuk ke serverku. Kak Kulgor, Kak GoPro, Kak Bir, Kak Farel, Kak Mira, Kak Arkan, dan Kak Hesmesha. Oke, inilah dia. Semua padahal sudah kuundang ya teman-teman yang kemarin
Aku catat di IG, tapi yang masuk cuma segini aja, teman-teman. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yuk kita jalan-jalan yuk, teman-teman. Ku pengen tahu nih ke rumahnya Kak Kulgar. Katanya di rumah masing-masing ada nama aku nih. Oke, ayo teman-teman kita lihat rumah Kak Kulgar. Dan ini dia, teman-teman. Ini dia, aku mau selfie dulu di depan. Cuma namaku aja nih, teman-teman. Ada tulisan Raffi juga. Wah, pasti Bang Raffi seneng nih kalau lihat ini. Oke, aku mau selfie dulu dan akan ku share di aplikasi Yuni. Oke, dan semoga semuanya bisa ketik ya, teman-teman. Nah, gini nih, jadi bisa ketik semua. Oke, dan ku save juga nih. Dan akan ku share juga nih nanti di video short dan yang belum follow TikTokku, ayo follow dong @putriisti. Oke, rumah ketiga adalah rumah Kabir Spider House. Ayo teman-teman kita like dulu rumahnya dan kita lihat tulisannya pakai perabot apa. Ayo teman-teman kita masuk yuk. Dan ini dia, pakai balok dan berdiri di lantai nih, teman-teman. Wow, keren banget. Oke, sudah kusip. Dan ini dia rumah teman-teman. Oke, itu dia. Oke, aku mau ke atas dulu dan akan kulihat nih, teman-teman. Dan sepertinya kita harus naik ke atas dan ku mau selfie di sini nih, teman-teman. Oke, agak jauhan dikit, yang penting terfoto semua. Wah, rajin banget nih pakai balok-balok berwarna hijau. Ayo teman-teman kita menuju rumah selanjutnya. Rumah siapakah itu? Kunjungi dan sudah ku selfie juga, sudah ku foto juga. Dan sekarang saatnya aku mau bermain bersama teman-teman. Kira-kira mau bermain apa ya? Dan karena ini event Halloween, jadi kita harus bermain sapu terbang. Ayo teman-teman kita menuju ke tower yuk, ke menara. Sekarang menaranya ada mini gamenya loh, teman-teman. Permainan sapu terbang. Ayo teman-teman.
aku jadi ingat nih, ku kan tadi udah beli sapu terbang. Setelah ini ku mau main-main sapu terbang. Enak banget ternyata main sapu terbang gini. Oke, dan sebentar lagi ku akan finish nih teman-teman, dan dapat 120 kain emas. Dan event pas sudah terbuka 2 tuh teman-teman. Dan sepertinya aku mau buka event pass ya teman-teman. Dan aku mau pamit dulu ya teman-teman. Aku mau buka event pass. Terima kasih semuanya yang sudah bikin nama aku di rumahmu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Oke, dan sekarang aku sudah di depan rumah nih teman-teman. Aku saatnya mau buka semua hadiah event pass. Event pass biasa dan event pass premium. Kira-kira hadiahnya apa ya teman-teman? Tapi untuk supaya bisa terbuka, aku harus buka pakai gem nih teman-teman. Dan aku mau ditemanin siapa nih? Mana kucingku? Aku masuk ke kandang sih. Nah gitu dong, temenin aku terus. Oke, bantu kasih nama juga ya teman-teman buat kucing hitam. Aku kasih nama apa ya? Oke, dan sekarang aku akan langsung buka nih teman-teman event pass dengan gem. Oke, aku akan buka nih yang sudah bisa dibuka. Oke, dapat topi penyihir dan dapat surprise box tengkorak ini. Wow, 1064 satu gem. Wah, banyak sekali. Oke, saatnya aku akan buka dengan 10 gem. Oke, 150 koin. Ku buka lagi dengan 10 gem. Oke, ku buka dengan 2 gem hadiahnya. Oke, ku akan buka terus 10 gem. Oke, dapat 150 koin. Oke, nanti ku juga mau buka yang premium ya teman-teman. Oke, dan ini dia aku mau buka kota kejutan tengkorak ini teman-teman. Dapat apa nih? 1021 koin dan wow, 5 gem. Oke, aku mau buka selanjutnya 10 gem. Oke, aku mau buka lagi. Dapat 2 gem nih teman-teman. Oke, aku buka lagi 10 gem. Dengan 10 gem pokoknya setiap naik atau buka level selanjutnya kita harus bayar 10 gem. Kalau enggak kelamaan nih teman-teman. Oke, dan ku mau buka sampai akhir dulu ya teman-teman. Dengan 10 gem. Oke, sudah di level 12 nih teman-teman. Dan ini sampai level 16 nih. Jadi kalau mau buka semua sekitar 160 gem ya teman-teman. Oke, dan ku mau buka kota kejutan tengkorak ini. Dapat 1427 dan 2 gem. Oke, ku buka selanjutnya 2 gem. Oke, lanjut. Ini level berapa nih teman-teman? Oke, sepertinya yang premium sudah pengen dibuka ya teman-teman. Tapi ku mau buka yang biasa dulu nih. Oke, kejutan tengkorak lagi 1197 2 gem. Ayo lagi, ini masih ada lagi nih sampai dapat hadiah spesial nih teman-teman. Oke, dapat 2 gem. Oke, masih di level 13 150 gem. Oke, masih ada lagi teman-teman. Ternyata banyak sekali hadiahnya. Oke, dapat kotak kejutan lagi, kotak kejutan tengkorak 1337 dan 4 gem. Ayo teman-teman, wow, dapat furniture. Dapat kursi loh teman-teman. Wah, lumayan nih. Oke, sudah level berapa nih? Oke, ku lihat dulu. Wow, level 16. Inilah hadiah utamanya. Ini adalah mungkin ini tongkat sihir ya teman-teman. Oke, ku mau coba dulu nih teman-teman tongkatnya. Ini bisa buat apa ya teman-teman? Oke, ini dia. Aduh, kok malah masukin ke tas ransel lagi sih? Oke, ku mau coba dan kita klik. Oke, oh, ini bisa buat drama nih teman-teman. Ini bisa buat menyihir ya teman-teman. Oke, ku mau buka hadiah event pass premium. Ini juga tongkat sihir teman-teman. Dapat
ini dia sabunya, sabu ajaib buat terbang ya teman-teman. Oke, 5 jump. Dapat 2000 koin emas. Oke, aku buka lagi. Wah, ini dia dapat kostum penyihir, keren banget teman-teman. Dan ini dia sepatunya. Dan dapat 5 jump lagi. Oke, wah dapat banyak banget nih hadiahnya. 2000 koin emas. Oke, yeay. Wah, dapat tasnya ini keren banget teman-teman. Keren. Oke, dapat 5 gem lagi. Oke, dan ini ada apa nih teman-teman? Ini buku apa nih? Buku peramal ya teman-teman. Dan hadiah utamanya yaitu kuali. Oke, ramuan yang ada di dalam kuali ini teman-teman. Dan sekarang yang akan ku review adalah kostum penyihir Event Pass Premium. Oke, aku mau coba dulu nih teman-teman. Keren gak nih? Oke, aku mau coba satu set beserta tongkatnya. Dan aku mau coba juga dengan sapu terbangnya itu. Aku jadi penasaran nih, aku jadi punya ide nih teman-teman. Gimana kalau kita ngeprank si Elsa lagi? Gimana nih, setuju gak nih teman-teman? Tapi nanti ditonton ya dramanya Elsa. Aku mau ngeprank lagi nih. Kira-kira seperti apa ya? Yang ini makin seru nih teman-teman. Oke, nanti bakal tayang jam 5 sore ya teman-teman. Jangan lupa tonton drama Putri dan Elsa. Kita ngeprank lagi si Elsa. Seperti apa pranknya dan topiknya itu seperti apa temanya. Oke, alur ceritanya ini bakal seru banget. Oke, dan sekarang aku sudah pakai satu set baju penyihir. Oke, dan sekarang aku mau pakai sapu terbangnya nih teman-teman. Oh, ini dia buku peramalnya. Oke, cuma bisa dibuka tutup ya teman-teman. Dan mana nih sapunya, mana sapunya? Oke, ini dia sapunya teman-teman. Wow, aku bisa terbang nih. Wah, ini sih bisa seperti sapu ajaib itu yang beli dua itu. Tapi mahal banget ya teman-teman. Oke, pakai sapu ini juga kita bisa terbang nih. Bisa terbang selamanya nih teman-teman. Kita sudah punya sapu terbang untuk selamanya. Oke, jadi alternatif supaya teman-teman gak beli sapu terbang yang mahal itu, kita bisa buka event pass. Tapi teman-teman harus mengaktifkan dulu event passnya dengan harga. Nah, ini dia harganya teman-teman. Kita bisa buka event pass di penawaran atas dan harganya 29.000. Kita akan mendapatkan hadiah premiumnya nih teman-teman. Oke teman-teman, gimana nih, keren banget kan hadiah-hadiah event passnya. Dan terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Terima kasih yang sudah like, subscribe, comment, share. Dan jangan lupa follow Instagramku YT Putri Isti. Dan jangan lupa follow juga TikTokku ya teman-teman, @PutriIsti. Terima kasih. Sampai